kecil memanggil-manggil, mengusik ketegaran jiwanya. Sampai kapan dapat kau temui guru tercinta nan mengasah? Kutukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kila telah terlupakan anugerah alam berimu kekuatan. Jaga darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras. Semua kejahatan dilibasnya. Jaga, jaga dulu nama ayahnya, seorang pemimpin pejuang. Putri Ayu dinama ibunya, dari siapa pula. Kutukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan anugerah alam berimu kekuatan. Mudah-mudahan nenek keparat itu ada di dalam. Aku akan mendobrak masuk. Kau jangan jauh-jauh dariku, ya. Baiklah, Radiakso. Kemana kau, Nenek Jahanam? Kalian mau apa? Kalian telah mengganggu pekerjaanku. Kau masih mengenal aku, Nenek Keparat? Kau! Kukira kau sudah mati. Jika aku mati sekalipun, arwahku tetap akan mencari kau. Apa maksudmu? Hei, Nenek Peot, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kau harus mengubah wajah Ayu ini seperti sedia kala, atau dengan cara ku paksa. Tapi. Tapi apa? Tapi apa? Kira kau tidak malu? Aku akan menjejalkan semua ramuan yang ada di mejamu. Biar kau tahu sendiri. Biar kau merasakan akibatnya. Jangan, tidak. Itu sangat berbahaya. Bagus. Sekarang kau kerjakan apa yang aku perintahkan tadi. Pergi. Baik, baik. Tapi apa, Nek? Aku hanya bisa memulihkan keadaanmu seperti semula. Namun semua ilmu silat yang kau miliki akan tetap lenyap. Johei, kau mencari mampus, ya? Betul, saya tidak bohong. Untuk mengembalikan ilmu silatnya, dia harus dipertemukan dengan tuanku Kimalongge. Dengan dia berdua, baru aku bisa melakukannya. Kalau begitu, kau panggil tuanmu segera. Tuanku Kimalongge tak berada di sini. Di mana dia? Tuanku sedang pergi ke Bukit Menjangan. Menjangan. Thank you.
Yang penting, nenek gila itu dapat mengembalikan wajahmu seperti semula. Lalu, setelah itu, kita seret dia ke Bukit Manjang. Aku setuju, Radiakso. Nenek gila, kau sekarang juga harus menyembuhkan sahabatku ini seperti sedia kala. Jangan coba berbuat macam-macam. Atau kepalamu kupindahkan ke kaki, dan kakimu kupindahkan ke kepala. Ngerti? Aku mengerti. Aku mengerti. Baik, akan aku kerjakan sekarang. Bagus. Ayo cepat. Iya, baik. Menjawab pertanyaanku. Awas, jika kau macam-macam, kepalamu akan kuhancurkan. Mengerti? Tidak mengenaliku lagi. Apakah aku kelihatan lebih jelek daripada nenek tadi? Kau kelihatan lebih cantik, Ayuni. Kau memang pandai memuji, Radiakso. Oh ya, di mana nenek tadi? Astaga, aku tinggal di luar. Mengapa nenek gila itu ku tinggalkan sendirian di luar? Bodoh. Sudahlah, Radiakso. Kau bunuh diri pun percuma. Maera tetap juga sudah kabur. Tidak perlu disesali seperti itu. Benar juga katamu, Ayuni. Tetapi, ayo kita kejar dia. Dia tentu belum jauh dari sini. Tidak perlu. Sekarang sudah malam dan gelap. Buat apa kita mencari dia di dalam kegelapan? Lalu bagaimana selanjutnya? Kita istirahat dulu. Besok pagi-pagi kita berangkat menuju Bukit Penjangan. Maera pasti juga ke sana. Thank you.
kita sudah dekat di Bukit Menjangan. Tingkatkan kewaspadaan kalian. Tidak mustahil para tokoh hitam itu akan mencegat kita agar tak sampai ke tempat tujuan. Baik, Ki. Siap, Guru. Kita belum bertemu rombongan yang lain. Mudah-mudahan mereka dapat tiba di Bukit Menjangan dengan selamat. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi pada dirimu, Nagani? Aku luka dalam. Tolonglah aku, si Kencana Ungu. Siapa? Siapa yang melukaimu? Aliran Kerasakti, Kibran Loman. Kerasakti. Ternyata si Keratua Sakti itu juga sudah turun gunung. Bagus, bagus. Biar nanti aku punahkan mereka sekaligus. Biar Bukit Menjangan menjadi saksi bisu atas matinya semua tokoh-tokoh aliran putih. Dan Bukit Menjangan akan bermandikan darah, serta mayat-mayat akan bergelimpangan di mana-mana. Tapi Tuan Putri, bagaimana dengan luka dalamku ini? Tolonglah aku. Kau jangan khawatir, Cahaya. Nanti aku sembuhkan luka dalam. Mari. Lupakanlah dia. Persoalan itu tidak usah dibicarakan lagi. Ada apa dia? Saya sedang berpikir, Kang. Kalau nanti para sesepuh tokoh aliran putih menyatakan Kang Jaka bersalah dan Kang Jaka harus menerima hukuman, bagaimana, Kang? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku merasa tidak bersalah. Jadi, tidak ada yang bisa aku takutkan. Aduh! Kang Jaka! Ada apa, Kang? Kakiku! Kakiku, Kang! Aduh! Lancang sekali kau berani menggigit sahabatku. Kau harus dihukum. Tidak boleh keluar gua selama 40 hari. Cepat pergi. Guru, tolong aku, Guru. Sebentar, Kisana. Izinkan saya untuk mengobatinya. Silakan, Jaka. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang kau tidak usah khawatir lagi. Seluruh racun ular itu telah keluar seluruhnya dari tubuhmu. Terima kasih, Kang Jaka. Terima kasih. Sekarang kau beristirahatlah. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan kakimu? Masih terasa sakit? Sudah tidak lagi, Kang. Cuma masih terasa agak kaku sedikit. Alhamdulillah. Kang Jaka, apakah Bukit Menjangan sudah dekat, Kang? Oh, setelah kita keluar dari hutan belantara ini ke arah sana, kita akan sampai di kaki perbukitan. Nah, salah satu dari kaki bukit itu adalah kaki Bukit Menjangan. Kang Jaka, jika persoalan di Bukit Menjangan nanti sudah selesai, maukah Kang Jaka berjanji satu hal saja kepada saya? Maaf, aku tidak berani berjanji apa-apa kepadamu. Karena apapun yang nanti akan terjadi di sana, kita semua tidak bisa menduganya. Bisa saja aku dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Tidak, jangan ucapkan itu, Kang. Saya tidak mau mendengarnya. Kang Jaka tidak bersalah. Kang Jaka tidak akan dihukum. Dan saya yakin Kang Jaka pasti akan dibebaskan. Mudah-mudahan. Lalu setelah itu, maukah Kang Jaka berjanji untuk mengangkat saya sebagai murid Kang Jaka? Maaf, saya tidak berani lancang terhadap Kitopan. Dan lagi pula, saya tidak pantas untuk menjadi gurumu. Saya mohon, Kang. Saya mohon. Mak Erot telah mengambil semua ilmu silat yang saya miliki dan dipindahkannya pada Ki Malungge. Sekarang saya tidak punya ilmu silat lagi, Kang. Saya harus belajar ilmu silat lagi dari dasar. Dan saya ingin belajar pada guru saya, Ki Topan. Juga pada Kang Jaka. Biar ilmu silat saya bisa berlipat ganda. Saya bisa menuntut balas pada Mak Erot. Saya harus pikirkan dulu hal ini. Dan
Lagi pula, saya harus berbicara dulu dengan gurumu. Terima kasih, guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dian, bangkitlah. Dian, bangkit. Saya tidak akan bangkit sebelum Kang Jaka mengabulkan permintaan saya. Nanti tidak enak dilihat gurumu, Dian. Dian. Saya mohon Kang Jaka. Baiklah, baiklah, bangkitlah. Terima kasih, guru. Terima kasih. Sudahlah, sudahlah. Tapi kau jangan kecewa kalau aku dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Saya yakin guru tidak bersalah. Coba kau kosongkan pikiran, pusatkan tenaga intimu di perut, kemudian kendorkan otot-otot, kendorkan saraf-saraf. Baik, Sri Kencana Ungu. Bagus. Ada aku, kau sudah mampus, Nagani. Nanti kalau dia sudah sadar, akan kubawa dia ke Bukit Menjala. Ada pesta darah di sana. Tuan Putri, Tuan Putri. Kau nyusul aku kemari. Tuan Putri, Radhi Aksa bersama Putri Ayuni mendatangi hamba, Tuan Putri. Mereka memaksa hamba agar memulihkan kembali Putri Ayuni seperti dulu lagi. Kau melakukannya? Hamba tidak berdaya, Tuan Putri. Radhi Aksa mengancam menyiksa saya sampai mati kalau hamba tidak menuruti segala perintahnya, Tuan Putri. Jadi Ayuni sekarang sudah memiliki kembali ajaib pesona. Iya, Tuan Putri. Lalu apa akibatnya pada diriku? Jawab! Apa akibatnya pada diriku? Hmm.
apa yang akan terjadi pada diriku. Asian Ayu Pesona akan lenyap dengan sendirinya dari tubuh putri Tuan Putri Sri Kencana Ungu. Berarti aku akan kembali menjadi tua. Kapan itu akan terjadi, Mak Erot? Hamba tak bisa menentukannya, Tuan Putri. Ampuni hamba, Tuan Putri. Kau mengecewakan aku, Mak Erot. Ampuni hamba, Tuan Putri. Kau sudah mengkhianati aku. Hamba tidak percaya, Tuan Putri. Ampuni hamba. Hamba minta ampun, Tuan Putri. Kau tahu apa hukumannya bagi orang yang mengkhianati aku? Ampuni hamba. Hamba minta ampun, Tuan Putri. Hamba minta ampun. Baik. Kau tidak akan kubunuh, Mak Erot. Tapi bukan berarti kau akan bebas dari hukumanku. Artinya begitu. Sambil menunggu mereka, bagaimana kita istirahat di sana? Baik, Ki. Mengapa mereka datang terlambat, Ki? Aku khawatir mereka telah dicegat di perjalanan, sehingga tidak dapat hadir di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi suatu hal pada mereka. Ada apa, Ki? Ayang datang sini. Mudah-mudahan mereka dari aliran putih. Mereka sudah datang. Itu mereka di sana, Kitopan. Iya. Kita sudah sampai di Bukit Menjangan, ya, Kang, ya?
Ternyata Ki Pranoman telah tiba lebih dahulu. Ya, kebetulan jalan kami lebih singkat. Oh ya, bagaimana dengan Aki sendiri? Tentunya perjalanan jauh lebih melelahkan. Iya. Kalau begitu, silakan untuk istirahat. Terima kasih, Pramono. Wulan, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja, kan? Rasa-rasanya sudah lama kita tidak berjumpa, Wulan. Guru? Siapa gadis ini, Guru? Saya hampir lupa. Wulan, perkenalkan, ini Dian, Dian Permata. Dian, ini Wulan. Perkenalkan, saya Dian Permata. Selalu baru. Gadis ini manja sekali terhadap Kang Jaka. Bahkan main Kang Jaka dengan sebutan guru. Sejak kapan Kang Jaka punya murid gadis cantik? Guru, mari kita duduk di sana. Ayo, Guru. Mari, Wulan. Ayo. Kita duduk di sini saja, Guru. Wulan, kemarilah. Duduk bersama kami di sini. Terima kasih, Kang. Saya di sini saja. Para tokoh hitam mencegat kami di perjalanan. Muridku tewas. Niskaningrum juga tewas. Apa? Niskaningrum telah tewas? Masya Allah. Ternyata kekuatan aliran hitam tidak dapat dipandang enteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata si pisau terbang Citra Garda. Selamat datang Citra Garda. Aku dengar istriku tewas. Kurang ajar. Aku akan menuntut balas atas kematiannya. Kikarang Setak, katakan siapa yang telah membunuh istriku Nyisekar Ningrum? Tokoh sesat Kikalang Bando yang mempunyai ilmu kalah sabu jagat yang luar biasa. Jahanam. Aku akan melenyapkannya dari muka bumi ini. Nah, sekarang kita telah berkumpul. Mari kita runikan strategis untuk menghadapi para iblis itu. Sabar, sobat. Kita masih menunggu kedatangan Radiakso. Ada tugas penting yang diemban Radiakso. Mudah-mudahan ia berhasil. Lalu, bagaimana pula dengan pemuda yang bernama Jaka Glenn? Aku dengar dia telah bergabung dengan aliran tokoh hitam dan menembar malapetaka di mana-mana. Tunggu, Ki. Biar aku saja. Tapi, Guru. Pasti telah terjadi kesalahpahaman. Biar aku yang menjelaskan. Assalamualaikum. Saya lah Jaka Gledek. Oh, rupanya kamu yang bernama Jaka Gledek. Kutopan, kita harus segera memusnahkan pemuda iblis ini. Jangan biarkan aliran sesat ada di muka bumi. Sabar Kisana. Pemuda ini di bawah pengaruh ilmu hitam. Jadi dia tidak sadar apa yang telah dilakukannya. Jadi Kutopan mau membela dia? Bukan begitu. Heh, Patuan. Jangan sembarangan menuduh orang kamu. Siapa gadis kebau kencur ini, Kitopan? Dian, jaga bicaramu. Di sana, gadis ini
adalah muridku. Harap Kisanak memaafkannya. Dian, lekas minta maaf pada Kisanak ini. Ayo. Dian, patuhi perintah gurumu. Ah, guru. Ayo cepat, cepat. Maafkan saya, Pak Tua. Sudahlah, gadis manis. Sobat Kitopan, apa kau yakin pemuda ini benar-benar di bawah pengaruh ilmu hitam? Aku telah memeriksanya. Ketika itu, Jaka Gledek tidak sadarkan diri. Pengaruh ilmu hitam yang merasuki jiwa dan raganya sangat kuat sekali. Aku tidak mampu untuk menyembuhkannya. Betul, Pak Tua. Kang Jaka memang berada di bawah pengaruh ilmu hitam yang dikendalikan oleh Ratu Naganya. Kau punya bukti ya? Saya menyaksikannya sendiri. Saat itu Ratu Naganya sedang mengadakan upacara ritual untuk mengendalikan Kang Jaka dan memerintahkannya untuk berbuat jahat. Saat itu saya berusaha menggagalkannya dan bertarung dengannya. Tapi kepandaian saya masih jauh di bawah Ratu Naganya. Saya nyaris tewas jika tidak diselamatkan oleh Kipanuna. Wulan, betulkah itu Wulan? Betul anakku. Dalam usahanya menolongmu, Wulandari nyaris celaka. Terima kasih Wulan, terima kasih. Kau telah mengorbankan keselamatanmu sendiri hanya untuk menolongku. Aku berhutang nyawa kepadamu Wulan. Jangan katakan itu Kang. Aku melakukannya dengan ikhlas tanpa menuntut balas. Terima kasih Wulan. Kamu sudah menolong guruku. Terima kasih. Ayo kan. Terima kasih Wulan. Sekarang persoalannya sudah jelas. Kalau Ki Pradoman juga mengatakan begitu, aku memang harus mempercayai. Bukan begitu Kitopan? Gerak-gerik kita sejak tadi. Kau jangan jauh-jauh dariku. Ilmu silat belum pulih. Baiklah, Diakso. Ayo. Aku juga tidak tahu. Cepat kau sembunyi di belakangku. Oh!
Ayuni, kau jangan dekat-dekat. Iblis gila ini amat berbahaya. Ayuni, kau pergi menjauh. Dan ingat, tutup telingamu rapat-rapat. Ayo! Kalau begini terus, aku pasti akan kehabisan tenaga. Hancur lebur semuanya! Sungguh luar biasa! Orang ini berilmu tinggi. Dia tidak terpengaruh oleh ilmu suaraku. Siapakah dia? Hanya Radiakso yang memiliki ilmu suara. Pengetahuanmu cukup luas, sobat. Tolonglah menyingkir. Beri kami jalan. Justru, aku hendak menutup jalanmu serta mengakhiri hidupmu. Kita belum saling mengenal. Dan juga tidak ada dendam di antara kita. Tetapi mengapa kau inginkan nyawaku? Tuan Putri Si Kencana Ungu memberi perintah untuk menumpas manusia-manusia seperti kalian. Sri Kencana Ungu? Siapa dia? Aku belum pernah mendengar namanya. Kau pasti kena Kibalongge. Iya. Tapi sejak kapan iblis tua itu berubah menjadi banci? Jangan menghina Tuan Putri. Bersiaplah untuk mati. Aku belum ingin mati. Berdebah! Sudah terlalu lama menunggu, Ki. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalian semua waspada. Baik, Ki. Hati-hati. Ekornya sangat berbisa. Kalabandot. Siapa dia, Ki Karangseta? Jahanam itulah yang telah membunuh istrimu. Raja kau, Kalabandot. Terimalah pemalasanku. Hei! Ha ha ha!
Waspadalah, dia pasti tidak datang sendirian. Siapa dia? Tampaknya seluruh tokoh aliran putih telah berkumpul di ketinggian. Betul, Ratu Nagani. Apakah Aki tahu siapa mereka? Ki Pranoma, siapa orang yang berada di dalam tanduk itu? Aku tidak tahu. Jika dilihat dari ukiran tanduknya, yang duduk di dalamnya pasti seorang perempuan. Perempuan? Jadi, siapakah ia? Berarti, tambah satu lagi tokoh hitam yang harus dibasmi. Aku khawatir dengan keselamatan kita di dalam. Kikala Bandor bukanlah tandingannya. Hati-hati, Tergarga. Itu Imukong Sabu Jagat yang telah membunuh istrimu. Aku siap menyerahkan dirimu dan untukmu. Hai, majulah. Jangan bermimpi kalian bisa tiba di Bukit Manjangan. Disinilah tanah kuburan bagi kalian. Hah? Jangan berbangga dulu, hah? Batang kayu seperti dirimu biasanya dibuat kayu bakar. pembalasanku. Thank you.
Yakso, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kau tenang saja, ya. Ayo. Segera melakukan upacara untuk mempengaruhi Saka Gledek. Baiklah, akan segera kulaksanakan. Apa maksudmu, Wulan? Dia hendak mempengaruhimu, Kang. Dengan cara menyusupkan ilmu hitam agar kau berpihak padanya. Tapi aku sudah berjanji untuk tidak menggunakan ilmu silatku. Aku tidak bisa mencegahnya, Wulan. Wah, celaka. Kalau Ratu Ular itu berhasil mempengaruhi guru, bagaimana ini? Menunggu! Kalian cepat! Cegah Ratu Nagani! Baik, Guru. Kitovan, yang duduk di dalam tandu itu ilmunya sangat luar biasa. Bukit Manjangan, di seberang bukit ini kita harus bergegas, Ayuni. Kedatangan kita, apalagi dirimu,
pasti sangat dinantikan oleh Kitopan bersama teman-temannya. Radiakso, berterus teranglah. Sebenarnya, apa yang terjadi? Menurut Kitopan, hanya dirimulah yang mampu menyembuhkan dan menyelamatkan Jaka Gledek. Jadi, apa yang terjadi dengan anakku? Jaka Gledek di bawah pengaruh ilmu hitam. Ilmu hitam? Apa maksudmu? Di dalam tubuhnya disusupi ilmu sesat yang membuatnya sewaktu-waktu menjadi buas luar biasa. Ya Allah. Sebaiknya kita harus secepatnya sampai di Bukit Manjangan, Ayuni, sebelum segala sesuatunya terlambat. Baiklah, ayo Radiakso. Ayo. Wahai penghuni alam kegelapan, datanglah padaku, Ratu Nagani, ratu dari segala ratu dunia kegelapan. Bergabunglah bersamaku. Bantulah aku dalam membasmi musuh-musuhku. Datanglah, datanglah sekarang. Sekarang saatnya aku menguasai jiwa. Lakukan perintahku. Bersekutulah denganku. Basmi semua orang yang ada di sekelilingmu. Hancurkan mereka. Hancurkan mereka, Jaka Gledek. Ayo, Jaka Gledek. Musnahkan mereka. Guru? Guru, kenapa guru? Guru ada apa guru? Guru kau kenapa? Guru, bukan kita. Guru ada apa guru? Guru kenapa guru? Guru ada apa guru? Lakukan kalian juga. Hancurkan. Kita harus bagaimana, Ki? Kita harus mencegah Ratu Nagani. Hati-hati, Wulan. Tenang, Wulan. Lukamu cukup parah. Tadi kamu jatuh harus diselamatkan. Iya, aku tahu. Guru, biar saya saja yang membantunya, Guru. Itu sama saja dengan kau bunuh dirinya.
dari Kencana Ungu. Kembalilah kalian sebelum mampus di tempat ini. Ada yang coba menghalangi kita. Sebaiknya kau menjauh, Ayuni. Hati-hati, Radiaksu. Biarpun langit runtuh, bumi terbelah, aku tidak akan mundur walaupun dalam setapak. Berarti kalian memang mencari mati. Aku cuma Saka yang akan mencabut nyawa kalian. Nyawaku ada di tangan Allah, bukan di tangan kau, iblis jahanam. Kalau begitu, terimalah. Sebaiknya kau temui tuanmu. Dan beritahu kalau kalian tidak akan mampu menghalangi kami pergi ke Bukit Panjangan. Itu cuma dalam impianmu saja, Radiaksa. Sebentar lagi kau bersama perempuan itu akan terbenam dan tenggelam di dasar sungai. Boleh saja kalau kau mampu. Jaka Gledek, dengarkan perintahku. Hancurkan semua orang sekelilingmu. Musnahkan mereka. Lakukan sekarang juga. Bergabunglah dengan roh-roh kejahatan. Kita, Pak. Aku akan mencoba menghalanginya. Hati-hati, Sobat. Penghuni tanggul itu pasti tidak akan tinggal diam. Engkau tidak apa-apa, Pranoman. Luar biasa. Aku yakin pukulannya itu hanya mengenalkan sepertiga tenaga dalamnya saja. Siapakah dia? Radiaksa!
Salah seorang di antara mereka akan binasa. Benar, benar kita pun. Bayu membungkus raga.
Pertarungan kita belum selesai. Jika kau berani, kita akan berjumpa lagi di bulan purnama kedua di tempat yang sama. Baiklah, pada saat itu nanti dendamku akan terbalas. Kau akan mampus denganku. Kalian semua harus mampus di tanganku. Guru, sadarlah guru, istighfar. Musuhmu bukan kami, melainkan mereka. Kau tunggu di sini ya. Tapi guru. Kami akan coba mengatasi cakar geledek. Sadarlah Kang. Kau dipengaruhi ilmu hitam. Geledek, basmi semua musuh-musuhku dari aliran putih. Jangan biarkan orang pun yang lolos. Lakukan jaga geledek. Lakukan. Bersiaplah untuk menerima kematian kalian. Mari kita coba mengatasi jaka geledek. Jangan sampai dia muka yang lain. Hah, baik. Merot. Iya, Tuan Putri. Mari kita pergi. Kehadiran kita di sini sudah tidak diperlukan lagi, Merot. Cukup si Jaka yang tampan itu yang akan menyelesaikan mereka satu persatu. Baik, Tuan Putri. Mari para dayang-dayang, kita pergi. Baik, Merot. Aku harus mengacaukan konsentrasi sirap ular itu agar Kang Jaka bisa terlepas dari ilmu hitamnya.
Tapi aku belum kuat. Aku masih lemah. Gadis itu tidak bisa emosi. Dia tidak bisa diandalkan. Aku khawatir kita Maman dan Topan tidak dapat menghadapi Kang Jaka. Ya Allah, tolonglah kami. Sebentar lagi kita sampai. Bukit Manjangan tidak jauh dari sini. Ada di sebelah sana. Semoga kita belum terlambat. Saya cemas memikirkan keadaan putra saya. Radiakso, apakah Jaka akan selamat? Ya, insya Allah. Kita berdoa saja. Jika kita menghadapinya secara begini terus, kita pasti akan celaka di tangannya. Maksudku, kita hanya meringkusnya saja, tetapi tidak untuk melukainya. Ya, tapi pasti kita yang akan celaka. Lalu, apa usulmu, Pranoman? Lebih baik kita ringkus saja dia dengan cara yang lebih keras. Baiklah, tetapi tidak untuk melukainya. Baiklah, Kitopan. Ya. Pernah mengoncang langit. Sepertinya perjalanan kita akan terganggu. Tunggu, Ayone. Kalau tidak salah lihat, itu Bapak Kaji, gurunya si Tole. Tapi kenapa dia sendirian? Mau kemana dia? Sebaiknya kita tanyakan Bapak Kaji. Radiakso, Ayune. Assalamualaikum, Bapak Kaji. Waalaikumsalam. Radiakso, Ayune. Betul, Bapak Kaji. Maaf, kami mengganggu perjalanan Bapak Kaji. Sebetulnya
Baba Kaji tidak pergi kemana? Aku mendapatkan firasat bahwa akan ada pertumpahan darah di Bukit Manjangan antara golongan putih dan golongan hitam. Ya, justru itu kami juga tidak pergi ke sana untuk menyelamatkan Jaka Gledek dari pengaruh ilmu hitam. Betul, Baba Haji. Nah, sebelum terlambat, mari kita pergi ke sana. Sekarang juga. Ayo. Kalian harus mampus di tanganku. Jangan Kakak. Mereka ada aliran putih. Dan kau celakakan mereka, Kakak. Pranoman, kau hadapi Jaka Gledek sendiri. Gadis ini harus segera ditolong. Terlambat sedikit, nyawanya akan melayang. Baik, Kitopan. Gledek akan menumpas habis semua tokoh-tokoh aliran putih dari muka bumi ini. Boleh
aku, sahabatmu, Paman Radiakso. Boleh? Kang, Kang Jaka, Kang, sadarlah Kang, sadar, Kang, sadar Kang. Boleh. Guru, sadar. Hah? Guru, sejak kapan si Tole punya murid secantik kau? Baru saja, Pak Tua. Guru berjanji akan menurunkan ilmu silatnya padamu. Waladalah. Tole. Nasibku memang mujur. Selalu ditemani wanita cantik. Tidak seperti aku. Sepanjang hidup ditemani tongkat ini. Tapi biar tongkat juga banyak gunanya. Sudahlah Pak Tua, jangan selalu menyesali nasib seperti itu. Yang penting sekarang kita harus segera menolong guru. Iya betul Yan, tetapi gurumu Kitopan sedang mengobati Wulandari. Tole, sadarlah. Radiakso, akhirnya ketemukan juga anakku. Betul Ayuni. Jaka. Oh,